Halo guys, kembali lagi bersama gue di channel Uhuyu Nimekun. Hari ini gue bakal masukin anime lagi. Ini menjadi anime favorit gue di musim spring 2023 adalah Kamikasu atau Kaminaki wa Kami Kami sama no ka, apalah gue gitu, pokoknya no katsu apa gitu, pokoknya panjang ya gitu. Jadi ya itu, jadi anime ini sudah pasti bakal gue react-react. Jadi ini adalah satu keputusan yang menurut gue cukup beresiko ya kan, karena di sini ada Ushinoko, ada Megumi spin-off dan juga Kaminaki gitu kan. Dan ini menurut gua harus berani ambil karena anime ini sangat berpotensi gitu. Dan gua yakin banget ini anime pasti bakal bagus gitu. Karena itu, jadi gua ngeliat kesan pertama itu sungguh absurd, sungguh aneh, sungguh gak jelas, tapi di sini kita dapat garis besarnya gitu loh. Bahwa si siapa namanya? Aduh gue lupa nama MC-nya tuh. Ya si MC-nya ini ternyata bukan seorang isekai gitu. Maksudnya bukan dari isekai gitu. Tapi memang dia ini adalah seorang time traveler yang dipindahkan ke masa depan gitu. Nah makanya di sini, di dunia yang baru sekarang, ini mereka ini tidak mengenal agama. Nah makanya di sini ada Mitama yang datang dari langit. Dan disinilah ini mungkin bakal jadi pertarungan antar dewa, yang dimana dewa ini akan menjadi Tuhan di negara itu. Nah makanya ini menurut gue cukup menarik sih. Apakah anime ini bakal bagus terus komedinya atau gimana, pokoknya gue berharap semoga ini anime bakal konsisten lah gitu. Jadi walaupun gue terlepas dari CGI-nya yang memang sedikit mengganggu, ya gue harus akui sih emang itu lucu banget sih melihat bisonnya yang benar-benar mengerikan, tapi menurut gue ya itu cuma sebagian kecil sih yang gue harus bisa maklumi karena ini studio baru, karena ini studio yang memang gak banyak anime yang mereka garap gitu kan. Makanya ini jadi sebuah first impression yang bisa mereka lakukan agar mereka bisa improve, atau memang ini hanya cuma bagian dari komedinya aja, dan ternyata di episode 2 ini bakal lebih baik gitu gratis ya, I don't know. Dan yaudah, tidak perlu nunggu berapa lagi, langsung aja ke episode 2 dari Kaminaki no Kami sama no Katsu ya masalah, let's go. Oke, tidak perlu nunggu berapa lagi, langsung aja ke episode 2 dari Kaminaki Kami sama, let's go. Ya, gue habis nonton Ushinoko men, jadi bener capek banget men. Tapi semoga dengan gue nonton Kaminaki bisa gue fresh lagi lah. Let's go. Karena gue butuh komedi gitu. Dari tadi tuh dark banget gitu kan, satu jam gitu. Oh, gila sedih banget gue. Gak pakai baju dong. Tapi nggak pakai baju itu, disensor gitu. Karena nggak pakai baju. Tendang. Ya, miracle. Miracle. Miracle, itu miracle banget. Oke, okay, opening. Sama ini. What God does in world without gods. Lucu sih. Dari judulnya tuh gue judulnya aja udah kayak nyeleneh gitu. Gue jujur aja gitu kan. Ini agak sensi bahas ini sebenarnya sih. Tapi gue melihat ini sebagai anime komedi aja sih. Serem anjir. Negani kami sama dadete. Ya, gue butuh fun sih. Gue butuh seri fun. Gue sumpah kena mental gue nonton Ushinoko.
Makanya ini kita nonton Kaminaki dulu, oke? Kasihan banget, baru kasih itu langsung kampanye. Gue yakin nanti di kota kota ya kok di kota nanti bakal ada dewa juga sih, yakin gue. Yakin gue. Ya kan nyeleneh nyeleneh nih mulai 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 oh ngeri banget coba. Itu dari gue yakin itu dari dunia asalnya Yukito gitu kan. Yes. Yes. Oh. Kok gitu? Gue pikir mau ngelawan. Gue pikir mau ngelawan. Nah, itu. Ratusan tahun dong. Buset. Langsung kena spear tadi. Kan bener kan? Iya. No way. Kimochi. Ya bener kan? Tadi sinisnya kayak ori kita tadi. Akar kita banget. Kimochi. Baik banget sumpah. Buset. Ngeri banget. Nah itu. Dipakai copyright nanti masuk suaranya. Buset. Hancur itu. Oh enggak. Cuma di air.
Jadi aku boleh nyobain di sini. Ya. Ya, udah. Oh, iya bener sih. Oh, yang kemarin. Mulu, orang mabuk mulu. Ya, kita lihat mau ngadu kah atau gimana? Enggak, mau tidur ya. Mau mandi? Itu dilempar gak ada harga diri, gak ada harga diri, gak ada harga dirinya, sumpah kasih anjir bocah bocah iya bener. Nggak bisa lah. Gara-gara bapaknya nih. Jika. Emang ayahnya rada ayah rada rada. Nah itu, oh, lu mulai punya niat, lu punya niat jahat. Kan, kan. Menarik. Apalagi nih? Apalagi nih? Buset. Oh, mimpi, mimpi. Mimpi, mimpi. Sadis juga nih. Dapat satu. Asik. Oh, damn, CGI again. Hewannya emang CGI ya? Ya, udah, clear, clear, clear. Udah clear. Bukan jokes, bukan jokes. Atau dibuat parodi, nggak? Emang mereka bikin CGI hewan emang kurang. CGI-nya buat hewan tuh kurang. Kalau karakter aman. Makanya gue penasaran nanti kalau ada monster lagi, monster apa gitu atau hewan apa, mungkin bakal sama. Terima
Buset. Beneran? Brokurori. Buset. Semuanya dibongkar dong. Bersamanya. Oh, dilempar ya, dilempar ya. Oke. Okay. Apakah Anugup. Oh, sedep. Ini MC mau coba jadi kayak Kazuma ini. No. No. Kok. Kok dark sih? Tapi jadi kacau. Iya kan? Kacau jadi tumbal mulu. Gak ada harga diri, dia udah fix fix nggak ada harga dirinya ini Dewa. Susah emang emang gampang. Walah. Ya hewannya 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 cigi. Gue takutnya yang kayak kemarin itu terus.
Oke, akhirnya cari obat. Monster nih, monster nih. Oh, mati. Mati kah? Oh, oke. Okay. Revive. Oh, di revive. Jadi kering, Cek. Jadi kering. Oh. Maksud? Let's go. Meledak nih, meledak nih. Oh enggak. Betul. Oh, oke. Iya. Iya, makanya hati-hati. Buset. What the OP? Emangnya siapa? Ucek. Jadi cewek. Jadi cewek. Gak, gue ngeliat ini menurut gue sih kayak terburu-buru men. Walaupun gue nggak baca manga, tapi kayak gue rasa kayak terburu-buru banget gitu loh. Kayak ngebut gitu loh, ngebut banget gitu. Apa yang dihilangin gitu, gue nggak tahu sih. Gue ngerasa aja sih, gue ngerasa seperti itu. Kayak ngebut banget gitu. Cepet banget gitu. Ya jadi episode ini ya
di mana si Mitama mencari pengikut lah gitu kan, agar bisa mendapatkan kekuatannya gitu kan, dan mendapat pengakuan sebagai dewa untuk menciptakan agama yang nantinya dilakukan oleh Yukito di desa gitu. Makanya akhirnya kan Mitama dapat 3 pengikut, dan Mitama juga Mitama juga, dan akhirnya si ya akhirnya Mitama juga bisa membangkitkan orang-orang yang sudah mati gitu. Termasuk Bertrand itu ternyata cewek. Enggak tahu apakah reverse, maksudnya apakah kekuatan itu di reverse yang tadi laki jadi cewek, atau memang Bertrand itu memang cewek aslinya gitu. Ya gue nggak tahu gitu. Kalau emang ternyata aslinya cewek, wah OP juga gitu menurut gue gitu. Tapi kalau misalkan emang ternyata di reverse, ya udah, berarti emang begitu gitu. Tuh, kayak cepet banget kan tadi. Cuma langsung udah selesai aja gitu. Weh. Jadi kayak, gak ini perasaan gue aja sih, kayak ada yang di skip, ada yang skip, ada yang bener-bener diburu-buru, gak tahu apa gitu loh. Kayak gue ngerasa aja gitu, tapi kalau misalnya gue salah ya gue minta maaf gitu, karena gue gak baca manganya gitu kan. Cuma gue ngerasa aja gitu, kayak bener-bener diburu-buru, kayak cerita ini bener-bener oh tek 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 gitu loh. Jadi kayak ada yang hilang gitu, gue gak tahu apakah memang konsepnya seperti ini atau apa, gue gak tahu. Tapi yang jelas ini kayak bukan web manga koma deh. Maksudnya kalau ini web koma manga, gue mengerti gitu. Tapi kalau misalnya ini manga, harusnya nggak gini gitu. Makanya ini kayak ada yang dipercepat aja sih. Cuman ya menurut gue nih okay. Walaupun komedi ya gue masih dapat yang di episode 1 sih. Cuman untuk keseriusan ceritanya, storynya gue suka dengan episode ini. Tapi yang tidak bisa dipungkiri adalah CG-nya. CG-nya tetap sama. Jadi CG-nya terhadap hewan memang semua sama. Dan gue yakin nanti di episode 3 kalau misalnya ada hewan yang beda, mungkin CG-nya sama. Seperti itu. Ya ini cukup disesali sih, tapi ya udahlah, gue bakal tetap react sampai end kok, tenang aja gitu. Kecuali kalau misalkan ada gangguan kayak copyright, baru gue bisa nggak bisa lanjut, gue bakal stop sih pasti untuk animenya gitu. Itu aja dari gue, yang masih jangan lupa subscribe, komentar kira-kira anime spring apalagi yang kalian suka bahas. Untuk Konosuba bakal gue react besok aja, besok siang gitu kan, gak masalah kan. Jadi makanya nih, karena udah malam juga, jadi makanya gue mau langsung upload Kaminaki, baru nanti Oshinoko, baru nanti Megumin gitu kan. Dan nanti jangan lupa like, suka, langsung tinggal di-search aja, nunjuk notifikasinya agar lo tentu gue ada 7 menit lagi. Selanjutnya.